Pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai laptop dengan tema cepetan beli sebelum goib part 1. Adapun laptop yang kita bahas yaitu dari pabrikan HP dengan seri CF2019TU yang menggunakan prosesor dari Intel N402020U. Hari ini kita akan membuat lanjutan dari cepetan beli sebelum goib 2, yang mana seri yang akan kita bahas adalah kembaran dari HP CF2019TU, yaitu tepatnya seri HP DK1001AU yang menggunakan prosesor dari AMD Athlon 3050U. Bahasan laptop kita hari ini mungkin akan sedikit lebih singkat karena seri HP 1001AU ini merupakan kembaran dari HP CF2019TU yang memiliki form factor yang sama. Poin utama yang membedakannya adalah pada segi prosesor, yang mana CF2019TU minggu kemarin menggunakan Intel N4020U. Dan HP DK1001AU kali ini menggunakan prosesor dari AMD Athlon Silver 3050U. Jadi HP DK1001AU ini memiliki dua varian, yang satunya yaitu HP DK1002AU yang membedakan hanya pada varian warna bagian belakang layar, yang mana 1001AU menggunakan warna silver dan 1002AU menggunakan warna gold. Selebihnya memiliki kesamaan persis daripada seri HP yang biasa ditemukan di harga 3–10 juta rupiah yang memiliki form factor yang sama dengan bobot 1,47 kg. Sisi layar juga masih sama, memiliki ukuran 14 inch beresolusi HD dengan panel TN. Selain sisi desain layar, port-portnya, area keyboard, dan form factor lainnya masih sama, sehingga kita bahas saat ini pada sisi prosesornya. Prosesornya menggunakan AMD Athlon Silver 3050U yang memiliki base clock di 2,3 GHz dan boost clock di 3,2 GHz. Menggunakan konfigurasi dual core dan dual thread yang masih sama dengan Intel N4020U. Namun secara clock speed, Athlon Silver 3050U ini memiliki clock speed yang jauh lebih tinggi dibandingkan Intel N4020U yang masih memiliki base clock di 1,1 GHz dan boost clock di 2,8 GHz. Dengan harga resmi yang relatif sama antara CF2019TU dan DK1001AU yang memiliki harga di kisaran 4,5 juta rupiah, secara benchmark dan data yang kita peroleh dari beberapa pengujian, Athlon Silver 3050U di HP DK1001AU ini mampu lebih unggul daripada Intel N420U di HP CF2019TU. Dari hasil pengujian Cinebench R15, HP DK1001AU dengan AMD Athlon Silver kali ini memiliki hasil uji CPU dengan poin 246 CB. Hasil ini hampir 2 kali lipat dari hasil yang dihasilkan pada HP CF2019TU yang menggunakan Intel N4020U. Namun pada Novabench hasilnya memang kurang lebih sama. Begitupun juga dengan pengujian menggunakan Crystal Disk Mark untuk SSD-nya yang dihasilkan juga berada di kisaran 500 Mbps. Namun kedua laptop yang telah kita bahas dari minggu kemarin hingga minggu ini sudahlah sangat mumpuni untuk digunakan pada penggunaan ringan seperti Microsoft Office, browsing dan nonton, dan juga penggunaan daring. Namun buat teman-teman yang memang sesekali ingin melakukan editing grafis maupun video, saya sangat merekomendasikan laptop ini lebih dipilih daripada HP CF2019TU karena dari beberapa hasil uji performa editing video juga masih sanggup, namun saya rekomendasikan untuk melakukan upgrade RAM minimal menjadi 8 GB. Hasil tersebut sudah menggambarkan bagaimana performa Athlon 3050U berada di atas daripada Intel N4020U. Sekian short review singkat HP DK1001AU yang merupakan varian AMD-nya dari HP CF2019TU yang telah kita bahas minggu kemarin. Secara keseluruhan, secara fisik, secara layar, area keyboard, kemudian port-portnya semuanya memiliki kesamaan yang sama persis. Yang membedakan hanya di prosesornya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa follow Instagram toko online kami di Instagram, yaitu bojaka underscore store. Kalian dapat melakukan konsultasi dan pembelian laptop baru dari harga 3 jutaan hingga seri gaming dan konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.